Lembang akan rilis ungkap kasus yang terjadi pada Sabtu dini hari, ya, tempatnya di Jalan Letnan Muharam, ya, Kelurahan Muara Ujung Barat, Rangkas Bitung, tepatnya di area UIC Counter. Adapun tersangka yang kita amankan ada 4 orang. Yang pertama nama Edo, ya. Yang kedua David Maulana, ya. Kemudian yang ketiga atas nama tersangka Muhammad Nebi. Dan satu lagi tersangka pertolongan jahat atau penadahan, ya. Ada atas nama Suhendi, ya. Ada yang kita amankan, ya, barang bukti 2 buah laptop, ya. Kemudian 2 buah HP dan satu bilah golok yang digunakan oleh pelaku. Kemudian satu unit motor Vio, ya, milik korban. Pasal yang kita gunakan yaitu pasal 365 KUHP dengan ancaman kurang lebih 9 tahun penjara. Di sisi lain, si pelaku, si Edo ini merupakan residivis dengan kasus yang sama, ya, melakukan perlombaan dan pencurian yang berkerasan.